Ini Bang Farhad Abbas akan melaporkan satu tindak pidana. Lalu menunjuk saya sebagai penasihat hukum dari Bang Farhad. Lalu pasal yang kita laporkan ada beberapa pasal, yaitu adalah penghinaan dan sebagainya, masuk dalam kategori apa tuh namanya? Iya, akan dikeluarkan pemusuhan. Nanti kan kita sudah lapor, tim kita tadi datang, laporan polisinya sudah kita pegang, sebentar kita bisa ambil. Ya, Bang Farhad bisa jelaskan sedikit. Ya, gini. Kalau saya lihat ya, dampak datang kedatangan yang kita anggap kedatangan yang mempermalukan Denny Sumargo itu tidak ada kebaikan yang saya nampak setelah dia pulang, malah menjelek-jelekan saya, malah minta supaya Agus mencopot kita. Ya, ini lebih mempermalukan aja gitu. Dan saya dapat dukungan dari kawan-kawan dari Makassar maupun dari Bugis yang merasa bahwa apa yang saya lakukan itu bukan satu hal yang patut diambal dianggap siri. Jadi tidak ada siri di situ. Ya, kita nggak mengganggu kehormatan dia di situ. Justru dia berbicara siri, tapi dialah yang menghina orang. Ya, belakangan saya dengar dia mengatakan tai itu berbeda lagi dengan apa yang dia katakan. Itu adalah hebat atau tidak? Bagus lah atau apa gitu. Nah, jadi hari ini saya nggak pakai otot, saya pakai otak. Ya. Jadi saya berbicara tentang filsafat siri itu adalah harga diri. Ketika kita dipermalukan orang, bukan adu otot atau adu badik, tapi yang punya harga rasa diri itu adalah orang-orang yang punya ilmu, punya pikiran, punya akal. Dan persoalan ini sudah kita kembalikan kepada hukum. Nah, bersama Bang Dr. Krisnamurti, beliau saya minta untuk menjadi kuasa dan tim untuk fokus pada permasalahan ini. Karena saya sebagai tim pembela kaum lemah sangat terganggu oleh banyak sekali yang mengganggu kami. Enggak tahu apa kepentingan. Kepentingan ini. Oke, kita di situ ya kepanasan. Ya, oke. Mana dia? Kita masuk dulu buat laporan. Ya, masuk aja, Bang. Buat laporan dulu aja, Bang. Kalau Bang Kris dari kita udah bikin laporannya. Jadi posisinya diputar gini. Oh, iya. Ya, putar. Putar. Masuk dulu. Iya.